Pemirsa, kelangkaan LPG subsidi 3 kg terjadi di wilayah Jawa Timur. Di Banyuwangi, sudah 2 bulan lamanya warga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Kelangkaan LPG subsidi 3 kg terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Setiap toko mengaku kesulitan mendapatkan pasokan gas subsidi. Sebuah toko yang biasa mendapatkan pasokan gas sebanyak 13 buah, 4 hari sekali, kini pasokan dari distributor dikurangi dan hanya mendapatkan 6 buah gas LPG. Akibat kelangkaannya gas LPG 3 kg, harganya pun kini naik drastis. Bahkan ada pedagang yang menjual hingga Rp23.000 per tabung. Sulitnya masyarakat mendapatkan LPG subsidi 3 kg juga dialami di Kota Kediri. Kondisi tersebut membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertamina dan pihak terkait melakukan sidak ke sejumlah pangkalan LPG. Saat sidak di 7 lokasi, petugas tidak menemukan terjadinya kelangkaan di tingkat pangkalan. Padahal di tingkat pengecer seperti di toko warung dan LPG subsidi sulit didapat sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat pangkalan yang baru mendapat pasokan langsung diserbu oleh warga.